di backstage karena mereka lagi bersorak-sorai mendapatkan kemenangan di minggu yang ketiga. Rebellion Zion, Dairen, congratulations! Kamu seneng banget kelihatan dari matanya sih berbinar-binar. Tapi gimana kamu? Mau ngomong apa sih? 2-0 loh, luar biasa banget. Ini 2-0 yang kalian nantikan pastinya dong? Pasti, dari week pertama sih. Dari week pertama udah nungguin buat menang ya? 2-0 ini. Deketin week-nya. Akhirnya terkabul sih ini, seneng banget pasti. Seneng banget, dan apalagi kali ini kamu nge-2-0 ini adalah tim yang pernah berada di pucuk dari regular season, dan kalian juga, dan bahkan kamu gitu loh, ngalahin idolamu sendiri. Ya itu tim yang paling di apa namanya, di respect semua tim. Terus ada idola saya juga R7 sih, pastinya senang banget bisa ngalahin mereka. Bentar, tapi kamu bisa mengalahkan idolamu, apakah kamu belajarin semua gerakannya dia, dari semua tingkah lakunya, atau kamu emang sengaja nyari counternya dari R7 nih? Kalau belajar sih pasti, kayak kalau meng-counternya ya dari aku sendiri, kayak mirrorin gameplay dia sih. Oke, banyak belajar pokoknya lah ya, belajar dari sang idola. R7. Ada yang mau disampaikan gak sih buat R7? Buat Bang R7, gege bang. Gege bang, tapi gege banget sih, luar biasa. Apa sih yang kalian lakuin di game yang pertama? Udah ngeliat full hero kalian dan juga yang kalian pakai itu out of the box. Memang kalau buat ngelawan RRQ harus kayak gini, apa sekarang kalian gak bisa ditebak dari draftingannya? Kayaknya gak bisa ditebak sih, soalnya kami juga sering main jungler-jungler aneh. Oh gitu, berarti harus hati-hati nih ya tim lawan kalau ngadepin kalian, susah banget untuk dibaca. Apa tuh gaya, apa tuh mereka? Itu apa ya, gaya menang. Oh gaya menang kayak gitu, Logo RBL harusnya nanduk ya. Gimana logo tanduk jadi begitu, segitiga. Tapi wow, luar biasa banget dari Rebellion. Logo segitiga, tanduk-tanduk, dukungan semuanya juga. Dan dari Dairen sendiri, minggu ini indah untuk Rebellion. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Minggu ini full senyum. Full senyum. Minggu depan? Depan semoga konsisten, full senyum juga. Full senyum juga. Mungkin kamu mau salam-salam buat para Rebels ataupun dari siapapun yang ingin kamu sampaikan? Buat semua yang udah dukung kita, makasih supportnya, terutama buat keluarga di rumah sama Rebels. Makasih semuanya. Wow, makasih semuanya, dan makasih juga untuk Dairen. Congratulations sekali lagi, good game well played untuk RRQ Hoshi. Dan tentu saja game yang akan di breakdown kepada para caster, silakan. Wherever love goes there.